Assalamualaikum semua, kembali kepada channel saya. Okay, macam saya janji nak pasang ECU baru seperti dalam tajuk lah. Okay, sekarang saya dah sampai ECU kita. Sebenarnya saya dah buka ni, saya nak check kan ECU tu ECU BF3i ke ECU Wasuku ke, sampai mana tahu kan. Okay, kita buka. Okay, ECU apa? Macam tajuk lah, dah tahu kan. ECU shop next. Sekejap eh, aku bukan pegang handphone ni. Buka tangan. Satu. Okay, jap. Okay, ni ECU shop next eh. Yang ini version berapa ni? Version 1.20. Yang ni bukan ECU shop NK. Yang shop NK tu diorang kata ada problem lah. Tak tahu lah problem apa. Diorang kata mapping lari lah apalah. Ramai komplain lah yang NK tu. Tapi yang ni ECU shop next. Yang full stand eh. Ha, full stand lah. Full stand next. Yang ni dia ada apps kat handphone. Saya tak install ni. Mungkin kena scan barcode ni. Cari dekat apa, cari kat Google Play kan. Ha, macam tu lah. Dan siapa biasa tengok full stand ni, yang macam ni lah. Saya beli ni daripada ni eh, kalau korang biasa tengok channel ni, P44 Power Tune Lab Permatang Power, datang daripada Penang ni, ECU shop ni. Okay, bangga kau tengok video ni. Terima kasih eh, bagi stiker ni. Perhantaran boleh dikatakan pantas. Walaupun apa, malam juga dia hantar. Pukul 10 malam juga lah. JNT hantar sampai depan rumah. Okay. Kita nak buka tengok dalam dia macam mana. Okay geng, dalam dia ECU dia simple eh, macam ni eh, kecil eh. Kalau sebelum ni aku pakai ECU Cozy tu, dia besar. ECU tu agak besar. Ni dia kecil. Dia macam ECU standard motor. ECU standard motor besar ni lah. Ha, ini abang Gar dah tanda tarikh aku beli. P44 Power Tune Lab. Kalau korang nak beli daripada abang Gar, trusted seller, nanti aku letak nombor telefon dia dekat description. Kalau tak pun korang, korang boleh tengok channel YouTube dia, P44 Tune Lab, Tuner Lab ke, macam tu lah, Power Tune Lab. Yang ni mungkin tempat kabel tuning ni. Yang ni macam biasa lah, cucuk kan. Simple lah, dalam kotak dia ada ECU dengan surat beranak dia lah. Kod tak tahu lah, kejap tengok. Tak situ dulu. Surat beranak. Allah. Surat apa ni? Oh, quick start guide. Tak ada benda pun. Oh, ni apps dia. Kalau korang buka ni, download apa application ni kat sini, nanti dia ajar dalam ni. Tapi kalau korang nak tahu pasal lanjut ECU shop punya software apps ni, korang boleh tengok dekat channel abang Gar, Power Tune Lab. Macam-macam ada ajar kat situ. Okey, aku rasa aku nak try pasang dulu ECU ni, tengok macam ni, hidup ke tak hidup ke, apa ke jadi ke apa kan. Harap-harap hidup lah, insyaAllah. Okey, kita pasang dulu. Nak barai dulu motor, buka seat semua macam biasa lah. Yang ni aku tak perlu tunjuk kot. Sebelum ni pun ada kan, video-video kawan-kawan lain, YouTuber lain pun ada kat tunjuk. Okay, bye. Okay, aku dah parai semua. Tak ada lah semua. Seat dengan cover set tepi ni, soket dia dekat situ. Tapi seeloknya benda ni kurang balut lah, tak nak bagi dia bergegar kan. Macam aku buat dekat power booster aku ni. Tapi tak apa, aku nak start bagi hidup kan. Sebab nanti nak dyno kena buka kat semua ni. Sebab dia leceh, dia tak boleh nak ni kan, kabel tuning dia. Kau kena buka kat benda ni semua.
Itu masalah dia. Okay lah, aku pasang ni. Lepas tu kita try first touch macam mana kan. Okay geng, aku dah pasang lah ECU. ECU dia macam ni. Dia terbalik pula. Okay, ni ECU shop lah. Mari kita first start. Okay, ni first start. Mampui RPM 5, RPM 4. Sekarang masalah aku RPM dia lekat dekat 4000 kan. Okay, sekarang aku nak install apps. Who's 10 next ni? ECU shop. Tengok ah. ECU shop. ECU shop. ECU shop. Sekarang kita start boleh lepas, tapi RPM dekat 4000. Kalau 4000 macam mana nak bawa kan? Masuk gear melompat je. Masuk gear 1 tak boleh, kena masuk gear 3 tu. Masuk gear 3 kalau RPM 4000 lah, boleh lepas kelas pelan-pelan. Masuk gear 1 melompat semua tu. Memang kena terus sampai ke tempat dyno lah. Tak boleh berhenti, kita feel like pun tak boleh berhenti. Buat orang baran ni. Biar aku install jap, nanti aku try connect. Boleh tak? Nanti aku tunjuk. Ok geng, aku dah install lah apps ECU shop ni. Kalau korang nampak apa ni kan, yang biru ni, mata setan biru ni, maknanya dia dah connect lah. Dia dah connected dengan ECU dekat motor. Macam-macam lah dia dekat sini. Aku pun tak pandai sangat ni. Kalau mode dia dekat tepi ni, race ni kan, ada mode. Kalau korang pakai untuk standard, ok kot, motor standard kan. Dia ada mode, lepas tu ada eco. Apa lagi ya? Nanti kalau start motor ada RPM ya. Aku boleh nak start. Ramai orang tua kat sini. Sekarang ni RPM dia dekat 4000. Tadi Abang Gar ada ajar aku untuk masuk dekat setting dia. Dekat mana? Aku pun kena godik-godik lagi ya. Tak pandai lagi ya. Dekat tune ni kan. Kena tengok lah. Nak setting rumble semua boleh ya. Ignition ni semua tuner buat lah ni. Ni rumble yang macam dalam video Abang Gar tu lah. Idling timing, tuning, 4 bike, HISC motor, tak tahu apa. FR, RPM, tak tahu apa ni, water temp. Oh ni water temp. Ya yeah. Ni rumble dia. Ada berapa? 10 ke 9 dah tak ingat. Ke 8. Biar lu. Ok lah geng. Ok, video setakat ni je. Yang RPM tu nanti aku kodek-kodek. Aku tak tahu lagi macam mana nak buat ni. Nanti aku tanya dia. Aku whatsapp-whatsapp Abang Gar kan, macam mana kan. Ok, sampai nanti video akan datang. Aku pergi dyno lah kot. Aku pergi dyno lah sedang kan. Motor pun dah buat. Kau tak nak pakai itu tak boleh. Ok, kita jumpa video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Okay, jangan lupa subscribe. Bye-bye.